sisa dia dah tak rupa manusia. Memang tak rupa orang. Memang macam tragik lah. Zaman Perang Dingin dulu, zaman Space War, Amerika dengan Rusia, mereka sangat berlumba-lumba kan. Macam siapa dulu buat ni, siapa dulu dapat pergi space, siapa dulu dapat selamat dekat space, siapa dulu dapat mendarat kat bulan, dah. Mereka berlumba-lumba kan. Sampai mereka ada mengabaikan tentang keselamatan. So pada tahun 1967, mereka nak lancarkan satu mission, mission Soyuz. Ini mission Soyuz pertama eh. Kita biasa dengar nama Soyuz, maksudnya Soyuz ni bukan satu nama yang janggal lagi lah dekat kita sebab kita punya angkasa pertama pun ni Soyuz kan. So mission pertama Soyuz pada ketika itu adalah untuk menghantar dua Soyuz, maksudnya Soyuz pertama, Soyuz kedua, hantar kat luar dan mereka bertemu dan mereka nak tukar orang yang ada dalam Soyuz pertama pergi Soyuz kedua, yang Soyuz kedua pergi Soyuz pertama. Kira mengarut kan, macam han dah pergi keluar, lepas tu han nak tukar macam tu je. Sebab zaman dulu dia pun berlumba, nak kira macam siapa buat benda paling pelik dulu han menang lah, macam tu. Oh, aku punya orang boleh keluar, boleh tukar spaceship, han punya orang boleh buat lah. Walaupun bila kita dengar macam, ya Allah karutnya hampa buat pendio ni, sebab nama pun Space Race. Bayangkan dulu bila dia pun mula hantar manusia pertama pergi angkasa kan, Yuri Gagarin kan. Yuri Gagarin tu orbit bumi je, lepas tu dia balik. Tapi disebabkan benda tu pelik dan nak tunjukkan macam dia pun hebat, so benda tu jadi satu benda yang macam wow, macam tu. So benda ni diplan untuk menjadi wow juga sebenarnya. Tapi dia berakhir dengan tragedi. Tragedi apa? Jom kita pergi. Sebelum Soyuz ni dilancarkan, ada ura-ura kata sebenarnya Soyuz ni tak boleh lagi dilancarkan sebab dia ada banyak sangat problem yang belum diselesaikan. Tapi disebabkan koi lama bila dah menghampiri tarikh kepada mereka nak launch mission tu kan, orang macam, oh, tak apalah, kita boleh je ni. Mereka perang sebenarnya, tapi bukan perang yang macam tembok-tembok ni kan, macam perang nak kata siapa lagi hebat. So mereka punya pilot-pilot ni pun, yang askar-askar ni pun, dia rasa macam, oh tak apa, sebab benda ni berperang, so kita nak tunjuk yang kita hebat. Mereka pun memang sanggup untuk berkorban nyawa. Walaupun kita nampak macam sekarang space exploration ni adalah satu teknologi, tapi zaman dulu mereka nampak space exploration ni sebagai satu perang. Cuma macam kita dah bertukar kita punya macam point of view tentang space ni berbeza. Mungkin zaman dulu sebab tu orang yang berkaitan dengan space ni mesti pasal orang yang ada kena-mengena dengan tentera, betul tak zaman dulu kan? Lepas tu mereka pun macam tak apalah, kita bergadai nyawa untuk space ni semua. So bila kata macam, oh tak apa, benda ni boleh jalan, okay, tak apalah, kita pun buatlah benda ni sebagai benda yang boleh dijalankan. Tapi kita tahu Rusia ni sangat-sangat sekretif tentang mission mereka. Dan apa yang kita tahu sekarang ni pun kadang tu baru di-reveal oleh orang Rusia. Setelah bertahun-tahun punya lama space race tu kan, barulah mereka nak reveal. Tertulislah dalam satu buku, satu naskah yang bernama Starman. Dalam Starman ni ada kata, sebenarnya Soyuz pertama ni pun dah ada 203 problem yang memang dah nampak, tapi dia pun still launch. Tapi sejauh mana kebenaran buku Starman ni ditulis, kita tak tahu. Sebab buku Starman ni ada juga yang menyangkal dia punya kesahihan dia. Sebab bila orang tengok macam, eh betul ke benda ni? Walaupun macam kita tak tahu kan, tapi nak percaya atau tidak, terpulang. So Soyuz 1 ni siapa nak naik? So Soyuz 1 ni dinaiki oleh Vladimir Komarov. Okay, Vladimir Komarov ni sepatutnya naik Soyuz 1. Lepas tu dia akan orbit a few orbit bumi. Dia akan mengorbit bumi. Lepas tu barulah akan naik Soyuz 2. Dan barulah mereka berjumpa dan akan switch lah. Maksudnya, mereka tak launch Soyuz 1, Soyuz 2 terus naik dua-dua tau. Tak, mereka naik Soyuz 1 dulu. Lepas tu baru mereka nak naikkan Soyuz 2. Pada 24 jam yang pertama, Soyuz 1 ni dapat mengelilingi bumi sebanyak 16 kali. Lepas tu, lepas 24 jam tu, solar panel pada Soyuz 1 ni, dia ada dua solar panel. Satu solar panel ni tak dapat nak berfungsi dengan baik lah. So dia pun cakap lah dekat orang bawah, kata solar panel dah rosak satu ni kan. Lepas tu dia pun macam, tak apalah, Soyuz 2 tak payah untuk sodok naik lah, sebab masa tu pun tengah ada storm tak silap saya. So memang dia pun tak boleh nak hantar Soyuz 2 naik. Bila dia pun tak dapat nak naikkan Soyuz 2, tak apalah, dia pun kata mainlah turun bawah, kata kan. Lepas tu masa nak turun bawah tu pun, Vladimir Komarov ni dia tak boleh nak turun lolo tu juga. Dia tak boleh nak re-entry. Dia terpaksa mengelilingi bumi lagi dua kali
kemudian barulah dia boleh turun ke bumi, barulah dia boleh re-entry. Okay, tak apalah, at least dia dah balik. Semasa re-entry, ada lagi satu masalah yang dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak buka parachute. Hang bayangkan, dalam keadaan spaceship yang kecil tu dengan sempit tak selesa, dengan dia jatuh ditarik graviti dengan sangat laju, dengan metal semua ni, memang sangat panas. So, bila tak dapat nak buka parachute tu, maksudnya spaceship tu jatuh memang dengan free fall, memang ditarik graviti semata-mata. Dan dia tak dapat nak perlahankan dia punya kenderaan tu, dan memang berapilah, memang sangat panas. So, apa jadi? Bila dia dah jatuh ke bawah, spaceship tu meletup. Dan Komarov ni, sisa dia dah tak rupa manusia. Memang tak rupa orang. Memang macam tragik lah. Tragik, memang sangat sedih juga sebab macam dia pi dengan harapan untuk dapat banggakan negara dia, tapi dia end up jadi pulang ke bumi dengan jadi dah tak rupa manusia. Itulah cerita di sebalik space race. Manusia pertama yang mati disebabkan space flight.